Dan kita masih di tempatnya tongkrongan kita. Yo, berita Siru. Ini dia berita yang viral dan Siru selama sepekan di Sumatera Selatan dan di Palembang. Tadi itu berita tentang demo. Demonstrasi, Bang. Demonstrasi. Menunjukkan apresiasi. Nah, demonstrasi. Demonstrasi itu tadi yang terjadi di Indonesia dan di Palembang. Itu kan sebenarnya tidak masalah gak gitu masalah. Berbeda pendapat dan mengutarakan pendapat itu benar, Bang. Dijamin oleh undang-undang. Itu yang benar. Asal ini dia. Menuruti ketentuan-ketentuan yang berlaku. Betul. Tidak anarkis. Nah, kan menyatakan pendapat boleh-boleh saja dan sah-sah saja. Benar, Bang. Wah, semoga aman-aman bela Palembang, amin, Indonesia amin, ini. Amin. Kita juga menjaga iklim investasi. Bang, itu yang penting, Bang. Iya kan? Tapi menjaga iklim investasi yang sehat juga tentu dengan buru-buru yang sejahtera. Itu yang penting, Bang. Karena kita sejahtera itu sudah ada dijamin oleh negara, Bang. Betul sekali, Dek Pian. Dan yang pasti, itu himbauan dari kita. Gitu kan? Tapi ada himbauan, ada quotes dari, kalau aku nyebut nih, pria, rambutnya gondrong. Rambut gondrong? Terus bisa nyanyi lagu Nela Karisma, hafal gak lo? Nela Karisma apa gak lo? Hafal gak lo? Siapakah dia? Wah, ini... Berat ya, susah ya? Berat ini, Bang, berat. Galak ada yang tercoke-coke di sini. Waduh, siapa weh? Aduh, aku udah tahu. Harry Gondrong. Ya, kan aku udah tahu, tapi agak lama, Be. Wah, Harry Gondrong! Nah, benar sekali. Harry Gondrong ini selain dia pacak ngasih himbauan-himbauan, dia juga ternyata quotes-quotesnya itu. Benar, Bang. Pernah dia ngasih quotes sama budak kecil. Budak kecil? Iya. Dikasihnya quotes oleh Kak Harry. Bebusa. Budak. Bebusa. Nggak ngerti budak kecil itu soalnya. Nah, buat pemirsa di rumah, ini dia quotes dari Katim Harry Gondrong. Tapi setelah itu, Yan, dengan sangat terpaksa. Ya. Bang, nggak terasa sudah 15 jam kita bersama. Kita akan kembali lagi di Berita Siru minggu depan. Dan maaf kalau kita belum banyak iklannya. Iya. Tolong dibantu pemirsa, karena bantuan dari kalian adalah anugerah untuk kita. Yes. Dan yang pasti, jangan sirunian, agak pecah sikil, nangis. Kalau buntu pegawai, jangan galak maling, agak marah mertua.